Assalamualaikum, halo Bunda semua. Hari ini Dian akan membuat sambal petis ikan. Sambal petis ikan ini sangat cocok ya. Kita makan bareng tahu goreng. Nah, begini ya. Ini enak sekali, beda rasanya. Mau tahu gimana caranya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Pertama, kita akan siapkan bahannya. Ini ada 2 siung bawang merah, cabai rawit sesuai dengan selera, lalu setengah sendok makan gula putih. Kita tidak perlu tambahkan garam ya, karena petisnya, petis ikannya itu sudah asin. Ini kita haluskan dulu. Kalau mau lebih cepat pedes, bisa kita tambahkan cabai rawitnya ya. Kemudian kita tambahkan ini petis ikan, ini lengket sekali. Agar mudah, kita tambahkan dengan sedikit air ya, airnya nanti secukupnya biar agak encer gitu aja. Sampai menjadi agak encer, kita bisa tambahkan air kalau masih mengental. Nah, ini udah cukup encer. Ini udah siap ya, sambal petis ikannya. Bisa kita pindahkan ya. Inilah hasilnya sambal petis ikan kita. Ini sangat nikmat, kita makan bersama tahu ya. Jadi ini jadi tahu petis. Ya, sekian dari Dian. Semoga bermanfaat ya, Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.